Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman, tentu sudah seharusnya kita bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Mengapa kita harus bergembira? Karena bulan Ramadan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas segala karunia yang Allah berikan, hendaklah setiap hamba yang beriman ia bergembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang maknanya wallahu a'lam bissawab. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita selalu bergembira atas segala rahmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk karunia berupa diberi umur panjang sehingga kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana para ulama dan orang-orang saleh, mereka sangat merindukan dan berbahagia ketika Ramadan akan datang. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Artinya, sebagian salaf berkata, dahulu mereka, para orang-orang saleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan betapa orang-orang saleh dahulu senantiasa merindukan dan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Lalu kenapa kita harus bergembira menyambut Ramadan? Kegembiraan menyambut Ramadan adalah karena banyaknya kemuliaan, keberkahan, dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dapat merasakan semakin nikmat dalam beribadah. Kita dapat merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira mengenai datangnya Ramadan sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamah." Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan tersebut. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Bagaimana kita tidak bergembira? Karena Ramadan adalah
bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mendatangkan kebahagiaan bagi setiap hamba-hamba yang beriman, karena di dalamnya Allah memberi kita kesempatan untuk meraih rahmat, meraih ampunan, dan juga meraih surga-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, dan inayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menghindarkan diri dari segala kemaksiatan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.